Petugas ngokolakeun pamariksaan kesehatan di pos Lawang Asup Tapel Wates Sumedang Bandung. Sawatara kendaraan umum truk pribadi dieureunkeun ku petugas keur dipariksa boh panumpang boh supirna. Petugas nindeukeun salila ieu tacan aya warga ti luareun Sumedang anu katohian boga gejala corona. Petugas gugus tugas percepatan pencegahan penyebaran corona ngokolakeun pamariksaan di pos checkpoint Lawang Asup Utama di Tapel Wates Sumedang Bandung anu pernahna di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Eta pamariksaan teh dilakonan keur nyinglar nambahanana ODP di Kabupaten Sumedang. Dinanas-nasna eta pamariksaan teh disorang ka supir jeung panumpang kendaraan utamana warga anu boga karep mudik ka Kabupaten Sumedang. Salah seorang warga Robi nembrakeun dirina jeung kulawargana kapaksa mudik deui ka Sumedang lantaran di Bogor dirina geus teu boga pakasaban. Dirina kapaksa balik ka Sumedang najan boga resiko jadi ODP tur kudu nyorang isolasi mandiri di imah. Saya dari Bogor menuju Sumedang. Ini kenapa pulang sekarang, Kak? Ya lihat di berita yang masalah gak bisa mudik gitu ya. Ada dendaan gitu. Mumpung masih ada waktu 2 hari ya, terpaksa lah. Tapi tahu ada imbauan ini kan, mengenai PSBB ini kan? Tahu, saya lihat di media-media sosial, sudah pernah lihat. Terus kan, saya di itu juga ya, intinya udah gak kerja gitu kan, percuma juga sih. Sajroning itu, Kabid Sumber Daya Kesehatan Gugus Tugas Bidang Alat Kesehatan Eki Rizwandiah ngebrehkeun, salila ieu tacan aya warga nu mudik anu katohian boga gejala corona. Mulai untuk PSBB ya, terutama kami dari kesehatan itu untuk menghindari ODR atau OTG atau dari masyarakat yang mau pulang ke Sumedang. Kita tidak ingin angka ODP atau ODR atau rangkap gejala kita di Sumedang itu meningkat, sehingga kita berlakukan PSBB. Untuk hasilnya sendiri gimana, Bu? Ini kita dari pagi sudah mulai kita menjaring, terutama dari bisnis yang luar kota mau ke Sumedang. Jadi kalau misalnya kita lihat KTP-nya, kita juga yang mobil, yang masih belum memperlakukan social distancing, kan itu harusnya tidak boleh berdempetan duduknya. Kita kasih peringatan. Terus yang masih belum menggunakan masker, kita kasih peringatan. Eki Rizwandiah ngembohan eta kagiatan pamariksaan teh bakal dilakonan kalawan mayeng salila prak-prakan PSBB dilarapkeun. Diki Guntara, Bandung TV.